Ayo kita ngabuburit. Kita sudah borong petasan, teman-teman. Banyak sekali. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Amin. Video kali ini kita akan review petasan, teman-teman. Kita sudah borong banyak. Kemarin kita review petasan yang kecil-kecil ya. Sekarang ini yang agak gedenya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kita mulai dari ini, teman-teman. Dari bawah. Apa ini ya? Wah, ini ada magic fountain. Ini air mancur ya, teman-teman. Tapi ini mainnya jangan dekat rumah ya, atau kabel, teman-teman. Karena ini air mancurnya tinggi nih, meluncurnya. Bukan meluncur, teman-teman, meretaknya ya. Mancurnya ini tinggi sekali, teman-teman. Lumayan ini. Jangan sampai terkena kabel. Kita harus bermain di luar ruangan. Kita akan ngabuburit. Nyumat petasan. Oke, ada apa lagi ya? Wow, ini ada bawang. Kalau bawa-bawa bawang ini apa, guys ya? Kita lihat ya. Wow, ini petasan injak. Petasan injak. Ini petasan banting, teman-teman ya. Petasan tortor. Oke deh, ini mainan anak-anak, guys. Kita beli satu pak ini. Cuman ini pada diambilin bocil. Jadi kita bagi-bagi. Oke. Sekarang ada apa lagi ya? Ini ada ayam bertelur. Wadaw, ini keren, guys. Kemarin kita sumet ini. Lihat, guys. Ini kita beli satu pak. Keren. Terus ada apa lagi ya? Ada ini dulu deh. Ini ada pirutar. Ini kita beli dua pak. Ini yang berbunyi ya, teman-teman. Karena ada dua jenis. Ini ada yang berbunyi dan ini ada yang tidak ya. Isinya lebih banyak yang tidak berbunyi, teman-teman. Oke. Perbedaannya kalau ini berwarna biru. Kalau ini berwarna kuning, guys. Berwarna kuning. Ya, kalau ini berwarna kuning. Kalau ini biru. Oke, ingat-ingat ya, jangan sampai salah beli. Ada apa lagi ya? Wow, ini ada smoke ball. Ini bom asap, teman-teman. Avatar smoke ball. Itu beli satu, Pak. Kemudian ada apa lagi ya? Wow, ini dulu deh. Ini ada telur burung. Wow, lengkap sekali, teman-teman. Tadi ada ayam bertelur, sekarang ada telur burung. Tapi ini bermainnya harus hati-hati ya. Ini bentuknya seperti kura-kura, guys. Lihat, teman-teman. Ya, kura-kura ini. Bunyinya keras ini. Awas ya, bermainnya hati-hati. Oke. Kita akan sumet juga ini telur burung. Sudah apa lagi, guys? Kalau ini kalian sudah pada tahu ya. Ini ekobra. Kemarin kita beli dua pak. Wow. Kita beli dua pak. Kemudian ini ada apa ini ya? Made in China. Kita buka dah. Kayaknya ini baru ini. Ini ada apa nih? Ini baru, teman-teman. DNS ya. DNS. Ini tidak berbunyi ya. Ini seperti obor, teman-teman. Kita akan nyoba ini ya. Waduh, ini sepertinya belum pernah coba ini. Kita harus hati-hati ya. Oke. Ada apa lagi nih? Wow, ini ada telur dinosaurus. Kita beli satu pak. Kemudian ini ada gasing. Ini yang tadi ya, teman-teman ya. Bukan yang roda gila. Ini yang muternya bagus, teman-teman. Sini saya beli dua pak ini. Gasing yoyo dan gasing berputar. Sama aja gasing, guys. Kita nanti akan lihat perbedaannya ya. Gasing yoyo dengan gasing biasa.
keranjangan gasing loyo. Lalu ini ada mercon tikus. Ini bunyinya pretek ya. Pertama ini bunyinya tweet, pretek teman-teman. Oke oke, ini kita beli berapa pak ini? Banyak teman-teman. Dan yang ini ada roket mini. Ini yang seperti pirotor yang berbunyi ya, tapi ini bentuknya kecil-kecil teman-teman. Itu lihat tuh, kelihatan ya. Ini banyak teman-teman. Kita ini beli 2 pak. Sampai apa lagi ya? Wow, ini di sebaliknya ini ada roket sedang teman-teman. Oke deh, kita akan nyalakan yang ini ya. Satu pak ini 50.000 kalau nggak salah teman-teman. Oke deh, kita akan nyalakan yang ini juga ya nanti, tapi kita ngabuburit. Oke. Terus ada apa lagi ya? Ini ada petasan detektor ini atau macam detektor ya, macam bola-bola. Ini kita beli ada 3 macam. Ini ada yang pendek, yang sedang, bukan yang sedang ya, yang tanggung gitu teman-teman. Dan ada yang panjang, ini panjang sekali. Wow, lihat, lihat panjang sekali ya. Wow, ini 2 meter nih. Kurang lebih 2 meter ya. Juga ini ada Roman Candle guys. Wow. Oke. Ini ada ya Roman Candle yang berapa shot? 8 shot guys. Kita beli 3 yang Roman Candle. Sepertinya sudah semua ya. Oke deh. Nanti kita akan ngabuburit. Sebelumnya subscribe dulu teman-teman biar makin semangat ya ngabuburitnya. Oke.